Kita cari batu, batunya di mana? Kok nggak ketemu-temu? Ini ada satu. Halo semua, balik lagi bersama Papa Monski. Sebelum kita main gamenya, yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu biar ini channelnya makin maju nih punyanya Papa Monski. Ya nggak? Iya dong. Nggak usah kelamaan, langsung aja yuk kita main gamenya. Island Pirates. Cus. Ini kita awal-awal suruh ngapain ya? In island you can build, trade, explore, and more. Your island is one of many in the island universe. Okay. Next. Let's start by learning how to use X. Select it by click. Okay, kita disuruh. Oh, disuruh nyari ini guys. Wood, wood. Kita ambil kayu dulu ya. Kita dapat kayu di backpack sama oak sapling namanya tuh. Open workbench. Oh, ini workbench kita guys, ternyata guys. Coba kita buka ya. Ada apa nih? Kita disuruh buat basic work. Oh, ini. Wooden pickaxe dulu kita buat. Buat ngambil batu kalau nggak salah. Oke, kita farming lagi. Kita build ini. Oh, disuruh gali. Kita disuruh gali, guys. Gali. Ternyata buat dibikin jembatan, guys. Kita taruh sini, taruh lagi. Okay, close. There is lots to explore when you ready enter the magic portal. Okay. Kita kurang kayaknya, guys. Kita lagi deh. Okay, kita udah selesai galinya. Kita pasang langsung coba. Apa cukup? Ternyata terlalu banyak. Yah, kok di sana tuh? Maaf, guys. Salah, guys. Ya Allah, salah lagi. Ya ampun, ini aku mati nih kalau jatuh. Oh enggak, ternyata. Keren, aku game over kalau mati. Maaf, updates. Ini ada ini guys, coba kita ambil ya. Udah kayu lagi, kita farmingin aja. Dapat cangkring. Kayaknya kita bisa bikin workbench. Oh, butuh iron ore. Ini apa nih? Oh, stone ternyata, batu. Coba kita explore dulu ya. Ini dapat apa? Dapat rumput panjang. Tall grass, okay. Eh, ada sapi, guys. Oh, ini sapi kita udah dikasih. Nih, dia butuh apa nih? Food. Kita harus ngasih dia makan, guys. Ternyata nggak bisa. Ini apa nih? Wet seed apa tuh? Wet seed? Aku juga gak tahu. Kita ngambil ini, ngambil makanannya coba. Mau makan gak kamu? Cara ngasih makannya gimana ya? Gimana cara ngasih makannya? Kita coba dulu. Ini keluar gimana nih? Ini sapinya nggak bisa dipenggal nih. Ternyata nggak bisa, guys. Aku kira bisa dipenggal. Ini apa nih? Oh, berry. Buah, guys. Ternyata di situ ada buah. Eh. Dia udah bisa bergerak. Cara ngasih makannya gimana ya? Kau, ikut sini kau. Kau. Ayo kau. Kau, kamu makan nggak kau? Makan yuk. Eh, ayo. Gimana caranya ngajak dia? Ini apa nih? Pick explore. Buka backpack gimana? Oh, ini ada backpack. Jelas. Oh, oke. Okay. Ini berarti disuruh. Bisa buat
nanem. Kita tanam coba di sini. Ini aku mau gedein ini gimana caranya nih? Tanamnya di mana ya? Bisa nanam di sini enggak? Oh, di sini bisa, guys. Kita tanam dulu ya. Coba kita keluar dulu, guys. Aku pengen tahu ada apa di luar. You have discovered the hope. This is where you gather material, trade with merchant and export. Okay. Kita bisa tuker-tukeran berarti. The hope village has easy access to iron, coal and stone. Try gathering some iron near the mining area. Okay. Kita disuruh ngambil ini. Ini ada apa nih? Oh, ini dia. Ini ternyata iron. Tadi tuh kita bikin apa namanya? Yang blacksmith table apa gitu. Ini ironnya dari sini ternyata, guys. When you're ready to go back to your island, click the home button on the right side of your screen. Oh, ini home. Oke. Coba kita farming iron dulu. Siapa tahu kita butuh banyak kan? Kita ambilin iron dulu. Oh alah, ternyata ada levelnya. Kalau kita semakin banyak ini ngelakuin kayak ngegetter atau ngambil wood gitu, naik gitu ini miningnya tuh, naik ada XP-nya. Baru nyadar aku, gak nyadar dari tadi. Kayaknya udah cukup ya. Ini item apa nih, item nih? Coba. Oh, koal. Batu bara. Bener gak sih? Iya kali ya, gak tahu deh aku. Kayaknya. Gak usah bisa Inggris, guys. Ini apa, batu? Oh iya, batu ternyata ini, bener batu. Oke, kayaknya udah cukup ya. Mining kita naik level 3. Kayaknya udah cukup. Kayaknya udah cukup semua. Ini apa nih? Oh, nggak bisa ternyata. Ini apa sih? Ini ada pohon orang. Kita colong aja pohon orang. Oh, nggak bisa, guys. Ternyata kita nggak bisa niat jahat. Ini ada wall cellar dome. Oh, wall cellar namanya dome. Morning, Papa Monski. Got any crates for me? View shop. Okay. Kita disuruh berkebun dulu, terus nanti bisa dijual sama dia nih. Okay. Ini ada apa sih nih? Gak ada apa-apa. Ini sheet apa sheet? View shop. Wallet coin. Oh, ini buy. Kita beli itunya di sini. Beli apa? Bibit ya namanya. Ya bibit. Kalau bibit di situ. Sell crops. Oh, ini berry nih yang tadi kita kita harvest nih. Ada berry, ada apple, ada orange. Tapi kayaknya kita nggak dapet tadi. Oh iya, nggak ada. Nggak ada, guys, ternyata. Pak, boleh minta berry nggak? Ternyata nggak bisa di harvest. Oke. Kita explore dulu. Hey, Papa Monski, what on your mind? Apa di mainku? Apa yang aku pikirkan? Nggak tahu deh. Ini apa nih? Cow spawn egg tier 1. Potion fertile milk bucket. Oke. Perlengkapan hewan ada di sana, guys. Ini adventure. Ada apa nih adventure? Boleh juga nih game. Kita bikin series kali ya. Game ini. Kita bikin series. Sampai kita punya island yang bagus. Kita coba. Slime Island apa Slime Island? Coba kita masuk Slime Island, ada apa? Wow, ternyata banyak. Ada apa ini? Banyak pohon, banyak apa? Kita bisa ngegather di sini, guys. Ternyata, guys. Nah, bener kan? Dapat bambu. Eh, ini apa nih? Coba bisa diserang gak? Aduh, bisa diserang ternyata. Tolong. Gimana cara nyerang dia? Kita ngambil bambu aja coba.
Follow gunanya nggak tahu untuk apa? Bisa lari ternyata guys. Nggak bisa di harvest ya woodnya. Ini ada apa? Bakal request combat level 7. Oh berarti ada skill combatnya nih. Terus mukulin dia pakai apa guys? Gak bisa kita mukul. Ya Allah itu rame amat mukulin kita. Kita explore kesini coba ada apa ini. Summoning slime king. Slime king. Eh, kenapa itu? Mohon maaf, salah pencet pak. Raja, aku pulang. Sorry. Kita udah bisa bikin ini. Oh, workbench namanya, basic workbench. Oke. Okay. Kita udah jadi workbench-nya. Aku mau gedein ini dulu bisa enggak ya? Oh, bisa. Ternyata kita gedein tempatnya dulu. Itu ada kelinci, guys. Kelinci ini diapain nih kelincinya nih? Kelinci. Kelincinya diapain? Dia kabur. Kok nggak bisa diapain kelinci nih? Ah, nggak tahu dah. Woi. Nggak bisa. Ya ampun, kelinci. Kita farming wood aja deh. Kalau kelincinya nggak bisa diambil. Stone X, yes, naik level lagi kita. Kita naik level. Untuk pembalakan liar, nggak liar sih, ini udah wilayahku, santai aja jadinya, santai. Ini gamenya mirip Harvest Moon. Kalian tau Harvest Moon nggak? Dulu tuh zamanku, udah kayak berasa tua amat ya. Zamanku dulu game paling the best itu. Kayak begini juga sama farming, ada sapi, ada kambing. Ada ayam, setiap hari kita suruh ngurusin dia. Dirinya sendiri aja nggak keurus, suruh ngurusin hewan ya. Namanya juga game. Ayo sapi, ayo dong ikut. Gimana sih ini sapi? Persis nih game yang mirip Harvest Moon. Kita nanam apa ya? Watch it. Wet apa sih wet? Bisa gak? Gak bisa. Coba ini ada seed nih. Coba aja lah. Kita coba-coba aja ya. Kita punya seed lagi gak ya? Coba kita buka backpack. Koal, berries, fertilized red daisy apa nih? Coba kita coba-coba. Blue sampling. Owak sampling. Beris, coba beris bisa nggak ya beris? Kita kasih beris. Oh ternyata dimakan ya? Aku makan beris aja deh. Oh buat regen darah ternyata. Nyang. Ini pinggir-pinggirannya. Oak sapling. Kita tanaminnya di pinggir-pinggirannya ya. Harinya malam, wih bulannya bagus banget guys, ternyata guys. Ini gamenya bagus banget sih, menurutku ini bagus banget gamenya nih. Nostalgia aku main Harvest Moon. Mantep. Kita bikin apa ya? Se aku bingung. Oh tadi kita dapat udah bikin workbench ya? Coba. Kita buka workbench, mana workbench? Kita taruh workbench ya. Kita taruh sini aja. Ada apa di dalam workbench? Nah, ada stone pickaxe ternyata. Use to collect snow from snow piles in the hoop. Use to harvest crop field harvesting. Kita bikin yang perlu-perlu aja ya. Fishing rod untuk mancing. Mancing di mana? Coba deh kita buat fishing rod, kita mancing nanti. Ini plow sudah ada kita. Wooden pickaxe nggak butuh. Oh ini
ini buat nyerang slime tadi ternyata kombatnya nih. Oke, ini buat parit, kita ngambil itunya dulu. Mancing di mana kita? Kita ngambil stone-nya dulu, guys. Kita ambilnya di sini ya. Kenapa nih dia? Tidur ya? Pak, gimana cara ngasih makannya sih? Bentar, aku ngambil ini dulu ya. Stone dulu ya. Mohon maaf. Kamu tahan lapar dulu bentar. Kita farming stone-nya di luar aja deh. Siapa tahu ada apa? Ada barang-barang bagus. Kita coba di luar aja farmingnya. Kita bisa masak, bisa fishing, bisa buat. Ini animal care, ekonomi, mining, wood cutting, farming. Oke. Kita cari batu. Batunya di mana? Kok nggak ketemu-temu? Ini ada satu. Kita farming batu dulu buat bikin senjata. Maaf ya, tiba-tiba nyanyi suka random orangnya. Kita coba mancing ya guys. Kita mancing. Ya Allah. Kejauhan dong pak. Sini. Ya Allah. Oh itu ada ikannya guys ternyata guys. Kan. Ayolah makan kan. Kan. Ayolah makan. Woi. Ayo makan punyaku. Nih kita deketin aja, kita deketin. Tuh kelihatan ikannya, guys. Coba kita langsung ke sana aja. Ayo kan makan kan. Nah, gitu. Yuk. Enggak dapet ya. Gagal. Salah. Ayo kan ikan lagi kan. Nah, ikannya udah gigit, guys. Yes. Kita dapat salmon. Kita dapat salmon untuk dibikin sushi. Itu enak sekali. Pakainya wasabi. Kita mau kemana? Kita pulang dulu coba. Woodnya udah lumayan banyak. Kita udah bisa bikin stone pickaxe. Oke. Yay, jadi. Kita taruh backpack aja ininya. Sekarang udah punya pickaxe. Ya. Ih, kelincinya ada dua guys. Gimana cara ngambil kelinci? Bisa diambil gak ya kelincinya? Food levelnya makin turun loh. Coba kasih ini mau gak? Oh, bener. Gini cari makannya guys. Kasih makannya gini. Ayo. Sini. Sini kau. Sapi. Kamu di sini aja jauh-jauh. Yes, naik animal care-nya. Ini ada net. Apa itu buat nangkap kelinci? Mana net? Aduh, kurang woodnya guys. Ternyata jualnya di sini. Coba ya, kita bisa jual apa ya? Kita jual aja biar rinya ya. Kita tanam lagi. Ternyata udah bisa di harvest ini semuanya. Oke. Sapi, kamu mau ngapain? Mau makan lagi? Tuh makan tuh. Aku mau ngejual dulu ah. Oh, kita bisa nanam bambu juga guys. Oke, kita tanam aja di sini. Mau bikin pedang dulu lah. Coba kita ke tempat slime. Kita butuh stone-nya 4 lagi. Oke, kita butuh stone 4. Ini aja nih banyak stone nih. Hah, kita buat yang ini. Kita sudah mendapatkan pedang. Sudah bikin pedang kita. Coba aku mau ke tempat slime tadi ya. Oke. Kita buat ke slime tadi. Let's go. Aku sekarang ingin melawanmu. Aku sudah punya pedang. Ini dia tadi slime-nya. Slime, haya. Nah, sini kamu. Sini kamu semua. Sini kamu semua. Emangnya aku takut? Enggak ada takut-takutnya aku. Dapat apa kita? Green sticky girl. Green slime ball. Oke, apa itu aku juga enggak tahu. Nanti pasti juga tahu gunanya apa. Yang penting aku dapat semua. Aduh, darahku udah mulai sekarat nih. Bisa dibakar gini? Apa nggak bisa makan aku guys? Tolong!
ada makanan gak nih? Astaga, kita gak punya makanan guys. Gak apa-apa, kita lawan lagi. Nanggung. Sampai darahku sekarat aja. Wih, satu-satu dong. Jangan preokan dong. Ih. Cabut. Maaf pak, mengganggu pak. Apa ini bisa di harvest? Gak bisa. Itu tadi ada batu guys. Kita harvest dulu batunya, sayang. Oh, ini batu tuh, banyak batu. Astaga, masih nyerang dia. Darahku tinggal 5. Kita pulang. Spirit Island ada apa? Coba kita masuk Spirit Island ya. Bagus juga nih Spirit Island nih. Ada apa ya di sini? Talk view. By Spirit Seed. Kita disuruh ngambil spirit dulu berarti. Bisa gak? Gak bisa guys, ternyata guys. Kayaknya cuma di rumah doang gitu. Di bawah ada apa nih? Bisa diambil gak? Oh bisa diambil guys, ternyata guys. Oke okay. Bisa diambil ini. Aku gak tahu ini gunanya apa. Ambil aja udah. Kita naik. Udah. Cukup. Kita pulang dulu. Aku bikin terowongan aja ya. Kita coba bikin terowongan guys. Bisa gak ya kita bikin terowongan ke bawah ya. Aku mau coba bikin terowongan ke bawah. Ya ternyata gak bisa. Ternyata jeblos. Mohon maaf lahir batin. Ternyata jeblos guys. Makan pak. Kamu kan udah mau disembelih kan. Kamu harus makan ini jadinya. Ah udah bisa bikin stone axe. Kita buat stone axe. Tommy aku mau ngesel lagi. Oh punya banyak aku guys. Ternyata guys. Kita jual aja lah sapinya. Makannya belakangan aja kita. Kita buat ini coba. Kita crafting. Buat net. Kayaknya iya bener nih buat nangkep kelinci nih. Kelinci. Kamu kemana? Kelinci. Yeay, dapat kelinci guys. Dapat kelinci putih. Kelinci ke sini. Kelinci, kamu mau kemana? Brown rabbit. Kelinci, ke sini kamu satu lagi. Kelinci. Kenapa kamu kabur-kabur sih kelinci? Kelinci. Yes. Darahku sekarat, ini ada berry, kita makan berry dulu deh. Ini kelincinya buat apa nih? Mana berry? Brown rabbit buat apa sih ini brown rabbit? Ya, kenapa dilepas lagi, bapak? Ya Allah. Udah biarin aja dah, biar berkeliaran dulu dah. Apa rabbitnya bisa dipotong? Juga nggak tahu, kita lihat nanti aja. Ini guys ternyata. Oke, kita bunuh slime dulu lagi deh. Bisa dijual ternyata di situ, bolnya. Lumayan buat bikin itu. Eh slime sini. Sini kamu slime. Kita bacok-bacokan. Ayo, emang aku takut sama kalian. Sini. Ayo lagi. Fight. Kita fight semuanya, fight. Aduh, darah aku sekarat. Udah. Sudah cukup. Combat kita naik. Hore, mantap. Ada magic, buat apa tuh magic? Kita jual lagi sih, kita jual. Kita jual slime-nya aja. Lumayan slime ya. Oh mau buat campfire. Bisa buat masak katanya, coba kita taruh sini. Gede amat sih campfire.
Ini nggak bisa diambil lah workbench nya Hancurin aja lah workbench lah. Nggak guna workbench nya kayaknya guys. Kita taruh campfire nya aja di sini. Awas api. Kita open. Oh bisa masak. Rabbit, ini rabbit nih. Bisa dimasak gak? Gak bisa guys, ternyata rabbitnya gak bisa dimasak guys. Coba kita tangkap lagi kelincinya. Dapat kelincinya kita dua-duanya. Nanti nih aku gak tahu kelincinya buat apa nih. Yang tahu kelincinya buat apa, kasih tahu ya di bawah ya, di komentar ya. Aku bingung juga nih, buat apa dari tadi nih kelincinya. Mau disembelih? Nggak tahu cara nyembelihnya. Gimana tuh nyembelihnya tuh? Kita jual weight-nya. Apakah kita sudah bisa membeli tomat? Oh, kita bisa beli tomat. Ini ngesel. Salah. Beli tomat nih. Kita bisa beli tomat nih. Satunya 250. Ya Allah, mahal amat tuh tomat. Kita kasih makan sapinya dulu guys. Mana sapinya? Sapi. Wet. Pi, makan Pi. Bagus Pi. Kita namanya siapa nih sapinya nih? Namanya Api aja, namanya Api. Kita namain Api aja. Kalau kalian ada yang bagus namanya, kasih tahu aja siapa nama sapinya. Apakah namanya Api atau Somat atau Joko? Yang bagus apa kasih tahu aja biar kita namain sapinya siapa nah. Ya enggak Pi, manggil Api aja dulu. Tomatnya udah gede guys, coba kita ambil. Ya Allah, dapatnya tomatnya berapa? Dua doang lagi, harganya 2,5 tapi dapatnya cuma 2. Kita tanam lagi deh. Kenapa kamu malah gitu? Kita harvest lagi, dapat 2 tomat nih. Oke semuanya, sampai di sini aja dulu videonya ya. Untuk game ini kayaknya aku bikin series panjang deh. Kayaknya ini gamenya seru juga, aku suka juga. Aku nostalgia juga karena mirip game Harvest Moon. Makanya aku mau bikin panjang nih seriesnya kayaknya nih. Dan aku belum begitu paham sih ini kita nyari duitnya cepetnya gimana, itunya gimana. Coba kalian yang tahu tulis di kolom komentar cara cari duit yang cepet gimana, dan aku disuruh ngapain itu gimana ya. Ditunggu next videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih semuanya. Bye-bye.